Saya tanya dulu awal, apa arti Batak itu, kepanjangan Batak itu? Banyak Tatik. Nah itu. Menjalin hubungan sinergitas yang baik, tim redaksi Lugas TV Official Entertainment mengetahui kedatangan Usnan Batubara atau dipanggil dengan Ucok Baba dengan tim Ucok Baba Official yang hendak ke Lampung Pulau Sumatera, di mana dalam rangka memperkenalkan Rizka, calon dari Tami, grup Ucok Baba kepada keluarga Tami di Lampung. Dengan komunikasi akhirnya mampir tim Ucok Baba Official ke kantor Lugas TV yang berlokasi di perumahan PLN Gerem Raya, Cilegon, Banten. Dengan penuh canda tawa, dengan kru Lugas TV baik tim entertainment dan tim redaksi bahkan dilakukan podcast secara singkat dengan Usnan Batubara atau yang lebih dikenal dengan Ucok Baba. Dalam kesempatan pertemuan itu juga, tim Lugas TV Official Entertainment mengantarkan rombongan Ucok Baba Official ke pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni, yang mana sebelum memasuki pelabuhan penyeberangan, mampir di rumah makan Takanojuo, tampak warga sekitar memanfaatkan momen untuk dapat berfoto bareng dengan Ucok Baba CS. Bahkan lebih serunya di Dermaga 5 pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni, ketika turun menunggu kapal sandar, host Lugas TV melakukan TikTok secara singkat, walaupun masyarakat pelabuhan khusus pedagang berlomba-lomba untuk selfie dengan Ucok Baba CS, yang dikenal masyarakat sebagai aktor, presenter, pelawak, produser, dan penyanyi asal Indonesia. Dan beberapa tahun ini, tepatnya musim pandemik, menjadi YouTuber yang channel Ucok Baba Official pada saat itu sudah 3,15 juta subscriber dengan 456 video. Sahabat Lugas TV dengan tim Lugas TV Official Entertainment mengucapkan terima kasih banyak untuk Ucok Baba CS dan juga tim Ucok Baba Official. Semoga masyarakat Indonesia selalu mendukung channel Ucok Baba Official. Konten pure hiburan dan edukasi, dikutip dari Wikipedia, Usman Batubara lahir 10 Mei 1971. Dikenal sebagai Ucok Baba, adalah aktor, presenter, pelawak, produser, dan penyanyi asal Indonesia. Ia merupakan aktor yang sangat dikenal masyarakat dengan tubuhnya yang mini, tingginya mencapai 91 cm. Atau secara medis dapat dijelaskan sebagai penyandang akondroplasia. Ucok Baba memiliki istri bernama Rina Angelina dan memiliki sampai 5 anak. Ahmad Usriano Batubara, Septi Aulia Batubara, Adam Syah Batubara, Nabilah Syafa Batubara, dan Ahmad Rizki Batubara. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Kori Barbar dari tim Lugas TV, mohon undur diri. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk nyalakan lonceng dan subscribe, like, komen, ataupun share ke teman-teman agar kami bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.